Jadi begini, Teh. Kemarin banyak laporan warga tentang gerobak jalan sendiri. Ah, yang benar, Uri. Iya, Teh, beneran. Ngapain juga gue buru-buru. Rik, Rik. No, 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 lihat dah. Gerobak jalan dewek. Iya, itu. Orang ramat ya? Wah, kebetulan tuh ada RT. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Waduh, tumben-tumbenan lu hari kemarin. Iya nih, Teh. Yaudah ya, duduk sini. Yuk. Tadi gue liat dari jauh, ada lu di depan, Teh. Makanya gue mampir kemari. Gue kira ada apa kali, Ri? Oh iya, Teh. Gue baru inget nih. Apaan tuh, Rik? Jadi begini, Teh. Kemarin banyak laporan warga tentang gerobak jalan sendiri. Ah, yang bener, Rik. Iya, Teh, beneran. Ngapain juga gue boro. Emang siapa aja, Rik, yang laporannya sama lo? Kemarin, malam Senin, itu Po Indun laporan ke gue. Pas malam Selasanya, Pong Jomplang juga laporan ke gue, Teh. Waduh, kudu kita beresin nih kayak gini nih. Apalagi gue di sini RT yang paling tampan. Baik hati dan tidak sombong. Ah, sampai lu kok bukan pecel ayam. Ri, Ri. Apa sih, Teh? Ternyata bener, Ri, laporan warga. Serius lu, Teh? Serius. No, 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 lihat dah. Gerobak jalan dewek. Iya itu. Orang ramat ya? Mending kita samperin aja deh, yuk. Sana, udah meresahkan warga kita ini. Si, siap, Teh. Tapi lu duluan, Teh. Gua takut soalnya. Lah, kita ke sana bareng. Ayo. Ayo dah. Eh, buset. Ternyata lu, Cel, yang dorong gerobak. Lah, emang apa sih, Teh? Sekarang kan gua dagang somay ini. Kemarin usaha telur puyuh gua bangkrut, Teh. Soalnya tuh burung kagak pada mau nelor, Teh. Lah, kok oh, bisa? Ya iyalah, orang burungnya lagi semua. Ah, sialan. Ngelawak bae lu, Cel. Dek, lu mau somay kagak tuh? Mau, gua traktir mah gua. Udah tenang masalah itu mah. Cel, dua piring, 2.000 square rupiah. Siap, Teh. Lah, Teh. Si bocah bisa terbang, Teh. Lah, iya itu. Sialan banget lu. Lu lihat lu dibawa gua pakai apaan? Ah, ternyata pakai bangku, Teh. Iya, tapi tegang gua. Kirain gua bisa terbang beneran. Pakai pare enggak, Teh? Enggak usah, Cel. Soalnya pahit banget. Kayak waktu itu pas gagal pemilihan RT. Kayak waktu itu pas gagal pemilihan RT. Pakai kacang kagak nih? Kagak usah, Cel. Terkadang yang di kacangnya itu suka sakit, Cel, rasanya. Eh, buset. Ini mah kacang bumbu. Begini nih yang kalau mau tidur nonton drakor.